Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan hadis daripada Imam Ahmad, diriwayatkan iaitu daripada Abu Zar Al-Ghifari. Ia menyebutkan, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bangunan ataupun tempat ibadah yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas baginda Rasulullah menyebutkan Baitul Haram ataupun Masjidil Haram. Dan kemudian aku bertanya lagi, kata Abu Zar, kemudian kata Rasulullah adalah Masjidil Aqsa. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah jarak di antara keduanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jarak di antara pembinaan di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah selama 40 tahun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk kita terus melaksanakan ibadah di tempat yang Allah berkati pada hari ini, maka banyakkanlah kita dengan ibadah-ibadah kita kerjakan, seperti tawaf, seperti beriktikaf dan memperbanyakkan solat-solat, dan begitu juga membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja daripada saya, Ustaz Said Miftahul Ulum bin Said Mustafa Kamal Al-Kazimi dari Kembar Umrah JDT.